Okey, kita dah settle untuk hari ni. Kita on the way balik. So, macam ni dia detect kita berjalan ataupun nanti kita buat. Kayuhan pertama untuk 1 Januari 2021. Sekarang tak nampak pula. Kita tengok masa di tangan saya ada 27. Kita ada masa 20 minit untuk bersiap ke surau. Jadi beginilah suasana perjalanan pulang 3 maghrib. So kalau tengok meter di basikal aku adalah dapat 3 km dekat jam tadi, sebab aku tak buat auto pause, jadi dia record. Dia dah lebih pada 4 km. Alhamdulillah tak lepas sangat tsunami, jadi dapat satu time record untuk Strava dan boleh sedikit untuk video di YouTube saya ni untuk awal tahun punya aktiviti outdoor. Okey, cukuplah untuk video kali ni. Jumpa lagi untuk video yang akan datang, mungkin esok kalau ada kayuhan. Aku nak cukupkan pada Januari ni 120 km. Ada challenge, lepas tu baru boleh pergi ke 1000 km. 1000 ke 800 km? 800 kalau tak silap. Dia pun dah mengah ke? Dekat jam aku dah 5 km ni. Sebabnya tadi kita stop tapi tak pauskan aktiviti. So GPS tracking kita punya gerakan walaupun tidak berbasikal tadi. Jarak sebenar boleh tengok di kita basikal lah. Baru dapat 3 km untuk santai. Okey, saya Tupad Lisuif. Terima kasih kerana sudi menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.